banyak salah sebelum menanam padi. Lalu menanam bibit padi yang memberikan pupuk pada padinya supaya subur dan padinya berkualitas. Saat panen datang mereka bahagia, hasil padinya dibawa ke rumah dan hasil padi yang berkualitas dijual di pasar dengan harga yang bagus. Diolah menjadi beras, dan beras diolah menjadi nasi. Nasi makanan pokok sehari-hari, makanan pokok orang Indonesia. Sawah padi, beras, nasi, sawah padi, beras, nasi. Karya kreatif dari Yosep Joe NZ.